suatu profesi yang luar biasa. Pada zaman era-era budaya yang belum maju seperti ini, dukun adalah penolong. Bukan untuk pertolongan, dukun yang membuat pertolongan pada zaman era-era leluhur kita. Masuklah doktrin-doktrin asing yang mengatakan dukun sirik, dukun. Dukun adalah bubuk dengan tekun dan rukun. Ketika Gunung Mahameru meletus, akan muncul pergerakan, yaitu ajaran budi pekerti. Lalu siapa yang akan mengajari kalau bukan kita-kita para dukun-dukun? Kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba merongrong negeri ini dengan doktrin-doktrinnya yang mengawur. Hari ini banggalah ketika kalian menjadi dukun, karena makna dari dukun adalah sang penolong. Perjalanan seseorang itu melalui perjalanan panjang. Berpuluh-puluh tahun saya melakukan sendiri untuk menegakkan budaya. Baru dua-dua ini.